People, saya Vela Vexia dan juga Bim Wong. Bim Wong. Jadi sekarang kita lagi di Manado. Lagi ngapain sih, Im? Kita lagi ada premier untuk Hujan Bulan Juni. Kalau Hujan Bulan Juni, dan ini kita baru sampai, nanti masih ada meet and greet sama para pecinta film Indonesia. Terus kita harus tanda tangan juga kan, ada bukunya dan novelnya gitu. Film ini sebenarnya diadaptasi dari novel Bapak Sapardi Djoko Damono. Dan novel ini berjudul Hujan Bulan Juni, juga sama seperti puisi yang udah terkenal banget Hujan Bulan Juni dari karya Pak Sapardi itu sendiri. Ya, kebetulan kita dapatnya peran yang banyak orang banget. Manado ya. Banyak banget. Dikit-dikit sih sebenarnya kita di sini, tapi sedikit tapi berarti ya. Gitu. Dan dua-duanya kebetulan jadi orang Manado. Ini Surya sebagai Pak Tumbelaka. Dia itu tenaga pengajar di sebuah kampus yang kayaknya dia jomblo terus deh. Gak pernah pacaran, jadi kayaknya seumur hidupnya gak pernah pacaran. Tiba-tiba ketemu Pingkan, langsung kepincut. Kalau saya sebagai Tante Henny, tantenya Pingkan, dan dia ingin sekali kalau Pingkan itu tetap jodohnya orang Manado gitu. Jadi pertama dia coba jodohin dengan anak angkatnya sendiri, dengan Benny yang diperankan oleh Baim Wong. Dan waktu Pingkan kayaknya kurang berkenan, sampai pokoknya segala cara deh, sampai ya udah sama Pak Tumbelaka juga gak apa-apa gitu. Kayaknya semuanya sangat antusias dengan film Hujan Bulan Juni. Mudah-mudahan juga ya, karena kita menggunakan lokasi 80% ya di Manado. Jadi kita bisa inilah, bisa saling mengisi, saling mendukung. Dan ini sebuah karya yang buat saya harus ditonton. Ini indah, ini karya yang indah. Iya, banget. Dan secara tidak langsung kan kita juga memperkenalkan Manado ke seluruh penonton di Indonesia gitu ya. Tapi ya yang harus mengawali kayaknya memang penonton Manado. Makanya kita juga bikin premiernya di sini duluan loh. Sini tuh paling pertama. Ini kan prosesnya lumayan cepet sih gitu. Karena kita udah reading di Jakarta, udah persiapan dulu. Aku dua kali ke Manado waktu syuting itu. Dan kalau untuk bahasanya sendiri ya banyak dibantu sama pemain-pemain lokal gitu. Mereka banyak sekali bantu. Jadi setiap abis take, gimana? Oke gak tadi? Gimana gitu. Karena ya apa ya? Ya sesuatu lah. Yang baru lah buat kita. Ya. Saya sebagai Benny, saya orang Manado dan saya di sini sebagai sepupunya Pingkan, tapi anak angkatnya nggak saudara, jadi untuk menikah dengan Pingkan masih bisa. Di sini di film Hujan Bulan Juni sih lebih apa ya? Di sini aku memperkenalkan puisi-puisinya dari sosok laki-laki bernama Sarwono yang diperankan oleh Adipati Dolken gitu. Karakter Pingkan sendiri dia itu dosen muda Universitas Indonesia, which is she's very smart juga, tapi tetap ada karakter yang masih muda-muda, bukan dosen yang serius, karena kan namanya juga masih muda gitu. Jadi mix sih between cewek yang memang pintar, tapi juga dia fun. Sambutan dari masyarakat Manado rasanya bagus gitu ya, sampai Pak Gubernur juga sempat hadir. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah tayang banyak yang datang ke bioskop gitu, karena sayang sekali kalau nggak saling support gitu, antara film ini dan juga masyarakat Manado sendiri. Oke, sekarang ini ada merchandise yang bagus banget dari toko Wow ya. Di sini tuh lihat tuh bagus banget tuh tulisannya juga Hujan Bulan Juni. Nah kalau mau misalkan dapetin ini bisa diklik www.tokowow.com. Hai people, makasih udah datang di acara premier kita di Manado. Kemudian filmnya akan tayang tanggal 2 November. Nonton ya. Ya, di bioskop kesayangan.